Oke, kalem, kalem. Oh, fucking mau. Oh, fucking mau, cok. Ah, si kel koloro lagi. Aduh. Gimana? Buri. Saya enter, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita SPBBB. Tapi ada yang spesial untuk malam hari ini. Soalnya konten-konten lainnya juga channelnya masih banyak lho. Tapi untuk malam hari ini kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Untuk malam hari ini kita akan jalan-jalan misteri ya lho. Refreshing. Jadi orang jalan yang topeng karo refreshing gulai sing serem-serem. Ya pokoknya tonton terus sih wae lur kok. Enek opone, syukuran ning apa-apane ya. Terus sih wae. Perkenalkan Mas, kuwi sapa kuwi Mas? Anyar Mas. Wong ilang ya Mas. Wis. Nemu ning dalan. Iki mau nemu ning dalan lur. Iki yo anggotane SGB juga. Iki Mas Aceng. Oke. Sekarang lebih ning depan kamera wong iki isinan. Isinan lan ngisini-sini padha ra Mas? Isini-sini wae. Oke, okay. Tidak berlama-lama saja kita terus jalan-jalan misteri. Nanti kita jumpa apa nanti akan kita rekamkan untuk. Kia Rai sebelah mana Mas? Kita mau kemana Rai? Rai? Nah. Oh, ke atas sana lur. Kalau buat saya, maksudnya serem banget soalnya siang pun bikin bulu kutuk kita merinding. Kita lihat di malam hari itu nanti seperti apa. Pokoknya nanti kita saksikan bersama-sama. Setelah adem, seperti ini. Terus, monggo. Pokoknya ini lor. Kita jalan-jalan misteri kali ini kita berlima. Tadi masih ada yang nyusul, biasalah. Maaf deh. Hari ini OTW tapi tetap pulang on time. Lanjut. Tapi memang kata warga itu siang pun ada sosok makhluk yang mengusikkan diri gitu loh. Dan coba nanti kita lihat pada malam itu seperti apa loh. Center bolo. Ya penerangan. Oh, penerangan lanjut. Iki kameramene ning mburi dhewe lur. Kabeh do mbablas ning ngarep. Golek apa Mas? Blusukan Mas. Kita mau mencari sesuatu yang belum pernah kita buatkan untuk dulu-dulu semua. Boleh jangkrik. Kaget tak kira ini apaan. Apa Mas? Apa Mas? Itu center Mas, center Mas. Itu tuh. Nah. Wah. Apa kayak lur? Apa itu lur? Wah, langsung pecah lur. Supaya cerai wae. Cerai. Ada penampakan sesuatu. Begitulah. Ada buang hajat. Tuh lihat lor, sajak berani. Tapi kita lihat saja nanti. Tadi mana Mas? Tadi Mas, yang ini, di center. Ini. Wah, ternyata cuma ini. Ternyata lor.
Saya sudah plastik. Dari sono kaget aku lur. Plastik lur. Mari kaget lur. Ada sesosok hantu, tapi yang hantu tidak on time. Apa kuwi, cuk? Hantu sing ra tau on time. Kondone dhewe tak bolak-balik napa-napa. Hantu, hantu jam lur, jam karet. Molor. Iki gendak iki, Gean. Suara apa tuh, Lur? Suaranya memang ada yang jelas ya, Lur. Ada yang dengar tadi? Ya, sebenarnya saya dengar, Mas. Tapi mungkin kalau teman-teman dengar apa enggak? Seperti ada suara ih gitu. Dengar enggak tadi? Aku krungu, Lur. Itu abang-abang itu apa itu? Itu lampu. Bolo. Ngono ki siji ning mburiku to, Bolo. Oke. Lah terus nek kowe ning mburiku arep nopo? Oh iya. Serapa boy? Ada sesuatu yang beda, Mas? Apa kae? Kene iki apa kae? Apa kae, Lur? Rakitok lur. Endi sentere iki arahe? Iki. Rakitok e. Ora tekan iki. Asli ra tekan. Etan gedhe kene iso ra difokusne. Pol. Pol bolo. Aduh, Mas, Mas. Itu jarak jauh banget iki. Apa iki mu? Kita cari yang beda untuk malam hari ini ya, Lur. Di tempatnya tebing, kanan jurang. Untuk cuaca sekarang ini anginnya kenceng banget lur. Ora tekan lho. Wah, so aku tuh ganti HP sing apik bolo. Apa aja tekanmu? Kurang padang ya, Bol. Mungkin tak peteng tok. Bentar, Mas, bentar, Mas, bentar, Mas. Mungkin itu sesuatu, Mas. Itu masih ada, Mas. Itu tuh yang sebelah sini, Mas. Itu tuh yang dekat pohon itu, yang dekat pohon itu. Nih. Pak lihat enggak? Ini. Kelihatan enggak? Tuh yang bawahnya, yang bawah. Tuh. Yang sini, Mas, ini, Mas, ini, Mas. Ini, Mas. Ini. Pak lihat enggak ini? Apa kayak lur? Itu kalau saya yang lihat ya, Lur. Itu item-item tahu apa itu? Kalau saya yang lihat itu hitam-hitam. Ini. Ini yang di sebelah sini. Sebelah sini. Kameranya enggak nyampe. Tuh hilang. Tuh. Di situ. Dengar enggak? Soalnya di sini tuh tebing, lor. Tuh. Tuh, lihat. Pak dengar enggak tadi? Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi ya? Tuh kan. Tuh. Pak dengar enggak? Horenyit. Enggak boleh, Cok.
Mulai lanjut. Melayunya yang di. Tuh. Oh, gas lo. Apa ya? Wah, bener lo, Sai. Ini tuh memang rakan. Rado. Lu cerui. Oh, suara pukulannya ya Allah. Tuh, emang ini kalau daerah situ tebing lur dan dalam banget pokoknya jurangnya. Hilang lur. Yang di sebelah sana hilang lur. Tapi ya aduh, malah enggak tembus ya lur. Oke, nah iki apa tenan iki, Ge? Tak. Oh, gak oke. Itu apaan ya? Tekan. Tekan aja paling. Paling. Apa ini? Hilang enggak? Enggak hilang. Masuk kamera enggak, Lur? Masuk enggak, Lur? Ini loh. Jangan dekat. Nuh. Tutup. Itu betul-betul apa? Apa? Jelas enggak? Wish. Sudah. Wish. Marai deg-degan. Ini loh. Ternyata emang kalau malam ngeri. Wow. Iki lur. Senterku wis ora pedas. Iki do sepaneng kabeh lur. Do wedi malah wedi dadi guyu iki piye iki? Pi sing Mas Dudung pancen enggak takutan wong loe wonge lur. Ya sini ya wedi teh. Asine aku kancane opo. Yo lanjut. Kamera ditinggal ning mburi dhewe. Sumpah, nah iki tenan iki nek aku tenan iki aku ramah itu. Apa bolo? Itu ada kaki. Di situ ada kaki. Kelihatan enggak? Ketara lur. Sumpah ya aku ora ngapusi nek iki. Lur. Aku merinding tenan iki. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Saya cuma ingin review. Mohon maaf kalau kami kedatangan kami ini mengganggu sampean sedoyo. Nyingkir. Pergi, Allah. Tadi kelihatan enggak di kamera? Mbah iki, Mas. Masuk ora iki mau. Wah, kikrik iki. Merinding kabeh aku. Lanjut. Maju. Tapi do nek mburi, Lur. Kilur. Maju tapi do nek mburi. Derawani ning ngarep, Lur. Oke. Gas. Ayo lanjut. Lanjut. Gas. Assalamualaikum. Bentar toh. Dah. Kelihatan enggak? Itu di situ. Tadi ada di situ. Tapi hilang. Ayo mulai, Cok. Ye. Mulai, Bay. Ye, dah takut? Kowe nek ado maju, aku tak rono ya. Oke, yo. Untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu. Pokoknya kita yo. Intine bismillahirrahmanirrahim dulu. Up. Kalem. Cok Serawani. Kalem. Cok Serawani. Oke, kalem. Apa gitu mau? Apa gitu mau, Cok? Ah, sikilku loro lagi. Aduh. Gimana? Buri. Senter sik. Ini wong edan. Lihat, Tan. Semoga lari dulu. Ini lari. Gak usah.
loro. Aduh. Ayo aku tani, ae. Eh, sentre maju ae. Sentre maju ae. Eh. Aduh, sikilku loro, bro. Aduh. Aduh, keseleo kuku mat. Oh, ngidan doan. Aduh. Aduh. Lumayan. Aduh. Tekan saya, Mas. Oke. Perjalanan tadi loh, sebetulnya baru sedikit ya nih. Tapi keburu teman-teman pada takut, ya alhasil kita lari semua. Kalau dari saya loh, tadi kan waktu berangkat pun itu perasaan, cuma perasaan, mungkin cuma perasaan kalau teman-teman nggak tahu. Itu seperti ada yang mengikuti dari belakang pas saya itu di belakangnya Mas Andi itu. Terus yang saya rasakan nomor 2 itu tadi yang bagian bawah itu tadi, itu kalau dari penglihatan saya itu ada sosok hitam tinggi besar. Ya bisa dikatakan itu gendruwo ataupun itu gadungan, soalnya ada dua macam. Kalau yang gendruwo itu banyak bulu, yang gadungan itu juga banyak bulu, tapi biasanya itu bisa berinteraksi dengan manusia. Terus yang ketiga itu tadi pas di pohon bambu itu tadi loh, kalau dari saya itu kan memang biasa itu bisa melihat sesuatu yang aneh-aneh, itu saya sudah merasakan seperti biasa. Itu tadi saya melihat ada sosok kaki itu namanya apa ya, menggelantung atau apa itu ya, kewer-kewer ya, menggelantung lah kalau saya lihatnya. Itu sebetulnya tadi saya mau terus, tapi tahu tuh para teman-teman pada takut. Sini udah mengorok Mas, udah merinding. Nggak lanjut kan? Eh Mas Dudung, mau Mas Dudung. Mantap ya? Nggak bisa omongan ya Mas. Pokoknya full menggeh-menggeh. Nah ini malah Mas. Iki kan tadi kan di sana udah cerita yang segitu kan. Udah lihat Pak Didi, udah bercerita, sosoknya begini. Udah, saya memang nggak bisa lihat, tapi bisa merasakan. Ini loh, langsung merinding. Udah, begitu saya langsung lari duluan. Pas lari, terus depan sendiri, kancanya tinggal pokoknya. Wis ora gegas kancanya pokoknya. Itu kalau menurut saya itu, sebetulnya belum seseram yang lain, jani kok. Tapi kalau buat teman-teman mungkin itu pengalaman pertama untuk penelusuran misteri. Tapi kalau saya ya udah beberapa kali setiap keluar malam pun tidak sengaja bisa melihat sosok seperti yang itu tadi gitu loh. Ya mungkin dulur-dulur nanti kalau ada request tentang kisah misteri atau penelusuran misteri bisa langsung di kolom komentar, insya Allah akan kita buatkan gitu. Kalau Mas Dudung gimana? Berani buatkan? Mungkin next time aku gak ikutan aja. Karena kemungkinan besar nanti cuma saya dan Mas Andi yang penelusuran misteri. Maaf soalnya kalau pelan ngomong rada tipu. Oke. Berhubung semua juga aja udah capek lari kencang pokoknya tadi, dan waktunya kita istirahat, dan sekarang setengah 4 pagi waktunya kita istirahat dan kita bubuk. Untuk konten yang selanjutnya akan kita buatkan, dan jangan lupa untuk dulur-dulur semuanya jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Akhir dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.